Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman. Di sini saya akan membahas dan membuat sebuah tutorial. Yang pertama adalah Photoshop, yang kedua adalah Corel Draw, dan yang ketiga Fontoon, yang keempat membuat video script, dan yang kelima adalah membuat game. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Darwin Ali Sunda Sampit. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan membuat sebuah tutorial tentang Photoshop. Berada di dalamnya, kemudian kita untuk membuat sebuah file baru. Pertama kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, di sini saya akan mengganti widthnya 400. Ini sesuai selera atau sesuai pengaturan Anda ya, sesuai keinginan Anda untuk mengaturnya. Di sini saya taruh 200. Oke, klik oke. Tunggu sebentar hasilnya. Kita mengedit nanti, dan untuk itu kita tambahkan lagi adalah sebuah foto. Di sini kita klik file, kemudian kita klik open. Nah, di sini fotonya kita cari. Nah, ini adalah foto saya, kita masukkan. Di sini saya akan menggabungkan sebuah gambar 1 dan gambar 2, dan itu objeknya berbeda-beda. Nah, di sini saya masukkan sudah gambar 1, kemudian saya masukkan lagi gambar kedua. Gambar keduanya itu adalah kita cari di SVG, dan saya simpankan di wallpaper. Kita klik pemandangan, klik apa. Nah, ini dia pemandangannya sudah ada. Nah, kemudian kita klik lagi foto tadi, kita klik, kita lihat foto. Nah, foto saya tadi saya akan menaruhnya ke gambar sini ya. Nah, ini dia seperti ini, kemudian kita kembali ya seperti inilah. Oke, kita copy itu, kita copy, kita kontrol copy, kemudian dan kita sudah copy, dan inilah hasilnya. Oke, selanjutnya adalah membuat Fontoon. Di sini Fontoon itu adalah merupakan sebuah presentasi menarik yang digunakan untuk sebuah intinya ya untuk presentasi lah, presentasi menarik. Beda dengan PowerPoint, cuman ini mempunyai gambar bergerak, ada gambarnya bergerak, kemudian bisa dijalankan tulisannya. Nah, di sini saya akan beritahukan ini adalah untuk aturan jalannya. Ini adalah untuk aturan jalannya. Ini di sini
kasus Nita dan lainnya untuk di sini. Oke, langsung saja. Klik teks. Oke. Tertulis normal. Oke. Diberi efek. Kemudian kita menambahkan, sini kita klik background. Tambah karakter. Di sini ada karakternya. Oke. Kita klik media. Di sini saya akan menambahkan sebuah foto. Nah, media. Nah, kemudian ada di media ya upload image, kita cari foto picture, kemudian kita cari di Photoshop. Normal.
Oke, yang terakhir adalah membuat game. Membuat game di sini menggunakan aplikasi Geyser atau aplikasi www.rpgc aja. Kita buka game maker. Maka game quiz akan muncul. Nah, ini dia. Kita klik quiz. Kita klik. Tambah, klik add question. Maka di sini akan muncul, langsung saja kita ketik soal. Ada di question. Kemudian ada di question lagi soal nomor 2.
dan add a question. Kemudian klik next. Nah, di sini namanya adalah logika. Dan next, catch, dan masukkan email. Dan beginilah caranya. Jika ingin membuat game, jika ingin langsung saja check-in atau langsung saja, oke, beginilah cara membuat game di aplikasi oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah CorelDRAW. Ya, sini kita klik dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Oke, di sini kita klik skip, kemudian kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik new document. Kemudian kita bikin yang ini, kita klik yang ini, polygon toye. Nah, kita gambar. Kemudian kalau untuk copy-nya kita harus menekan Ctrl D, maka akan terjadi copy-an atau double. Ini untuk mengembali. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik, kita pindah dulu satu. Oke. Oke, sekarang kita klik ini. Kita blok. Pilih yang ini. Maka jadi huruf P. Untuk itu kita copy lagi. Maksudnya bukan Ctrl C tapi kita Ctrl D. Kita copy Ctrl D. Kemudian kita balik menggunakan mirror vertically. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita taruh lagi di sini. Ya, kita bikin lagi baru, yaitu kotak persegi panjang. Ukurannya segini.
klik dan kita taruh. Kita atur. Kemudian kita blok. Kita blok, kita klik ini. Maka jadinya kayak gini, oke. Okay. Kemudian kita taruh di dalam kotak yang sudah disediakan. Bagian bawah kita taruh juga di sini, oke. Okay. Nah, di sini kita turunkan agak turun sedikit. Ini kita naikkan agak naik sedikit. Nah, sekarang kita bikin teks. Kita klik. Bikin trans. Trans. Oke. Kemudian klik, kita besarkan. Nah, di sini kita atur tulisan. Tapi terlebih dahulu kita blow. Ubah tulisannya. Kita taruh di sini. Kita taruh di trans. Oke, dan kita warnai yang atas warna biru. Yang bawah juga warna biru. Dan sepertinya ini kurang pas, kita paskan sedikit. Oke. Dan yang ini juga. Dan di sini adalah cara membuat logo. Cara membuat logo Trans TV. Terima kasih, sudah selesai. Oke, di sini saya akan membuat video subscribe. Kita klik kanan pada aplikasi.
Semangatkan pagi dengan Sari Murni. Wah, Sari Murni. Bentuknya bundar. Iya. Ada Osmo filternya untuk Sari Teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh.